Ya, untuk rasanya menjadi warga negara Indonesia yang pasti nomor satu bangga ya, karena Indonesia punya banyak banget kultur yang ada dalam negara kita ini. Rasanya menjadi warga negara Indonesia cukup menyenangkan. Saya suka di Indonesia. Jadi warga negara Indonesia rasanya campur-campur ya. Pasti merasa bangga karena Indonesia ini kan negara yang besar begitu ya. Tapi juga ada beberapa dukanya juga ya, pasti ya, karena negara kita masih sedang berkembang begitu ya, masih banyak hal yang harus diupayakan dan diperjuangkan. Saya mencintai negara ini karena cuman di negara ini saya belajar cara saya membela negara kita sendiri bagaimana, membela sejarah-sejarah yang sudah mendahului saya. Nah, tapi di negara yang seharusnya kita bisa bebas berpendapat, dan mereka mengklaim negara ini adalah negara demokrasi, malah saya rasakan di situ juga bahwa saya tidak bisa sebebas berpendapat itu, tidak bisa bebas melakukan apa yang saya inginkan di negara ini. Senang dan bangga karena penduduk Indonesia sangat ramah tamah, terutama di daerah desa. Mereka hidup saling bantu-membantu di dalam segala hal. Saya bangga menjadi bangsa Indonesia. Sukanya, banyak sukanya. Iklim Indonesia hanya ada dua iklim, hujan dan panas, jadi lebih mudah untuk penyesuaian diri. Dukanya, penduduk Indonesia masih dipengaruhi oleh unsur politik untuk kepentingan oknum pribadi. Suka dukanya, untuk sukanya, saya mencintai semua yang ada di Indonesia, dari sisi apapun. Nah, kalau dukanya mengenai kemiskinan, perhatian terhadap daerah tertinggal atau wilayah perbatasan itu masih sangat kurang, dan itu menjadi suatu perhatian yang sangat miris bagi saya. Untuk suka, saya amat sangat senang sekali dikarenakan saya hidup di negara yang banyak sekali objek wisata dan beragam budaya yang boleh dinikmati. Dukanya adalah mendengar kabarnya Indonesia adalah negara yang cukup banyak korban dari COVID-19. Sukanya ya karena saya dilahirkan di sebuah negara yang indah, sebuah negara kepulauan dengan begitu banyak pulau-pulau. Itu satu-satunya yang paling banyak di dunia. Dukanya ya paling karena saya hidup di Indonesia, di Jakarta seringkali kena macet sih, dan itu yang sangat menyebalkan gitu. Dan ya cukup panas ya karena kita berada di garis khatulistiwa, tapi itu juga menjadi satu kebanggaan juga. Karena kita negara yang berada di khatulistiwa. Sukanya itu ya banyak menikmati keindahan alam, dan juga di sini di Indonesia banyak permainan tradisional yang mungkin di luar negeri belum tentu ada. Tapi yang menjadi dukanya di sini termasuk negara yang banyak korupsi gitu ya. Untuk tempat saya sendiri ya, memilih Indonesia saja. Saya sih percaya Tuhan sudah menempatkan saya di sini, dan saya percaya Tuhan sudah punya rencana yang indah. Jadi mau lahir lagi, saya rasa sih sudah cukup lah yang seperti ini. Saya bangga di Indonesia. Saya tetap akan memilih lahir di Indonesia. Indonesia dong jelas. Saya akan tetap pilih jadi orang Indonesia. Karena menurut saya bisa bertumbuh, bisa berkembang, bisa memiliki pola pikir seperti ini, itu semua karena negara saya. Karena kita lahir dari orang tua kita yang tinggal di Indonesia, sudah seharusnya mencintai negara kesatuan Republik Indonesia dan mengakui dasar negara Pancasila serta Undang-Undang 45. Kalau saya pilih, saya tetap memilih Indonesia. Indonesia dong tempat saya lahir yang saya cintai. Mau lahir di mana, tetap mau lahir di Indonesia. Ya, hal yang menarik mengenai Indonesia itu saya lebih menyoroti dari sisi pariwisata. Kenapa pariwisata?
karena dari sisi pariwisata itu sangat penting untuk dikembangkan, sangat mudah untuk dikenal, apalagi zaman sekarang, di generasi yang sekarang ini lebih banyak mengenal dunia pariwisata tanpa kita mendatangi tempat tersebut. Dan untuk wilayah Indonesia pada umumnya dari Sabang sampai Merauke itu sudah sangat dikuasai oleh pariwisata dan itu menjadi nomor satu. Dan terhitung di dunia, Indonesia pada posisi yang ke-6 menjadi negara yang terindah di dunia. Yang paling menarik Indonesia itu adalah banyak sekali di Indonesia kita ini sumber daya alam. Banyak tambang rempah-rempah di Indonesia kita ini. Dan itu bisa juga menjadi sumber penghasilan di negara kita Indonesia. Tempat pariwisata Indonesia banyak sekali. Wisatawan yang datang ke Indonesia setiap tahun bertambah banyak. Misal Pantai Bali, Bunaken di Sulawesi, Gunung Rinjani di Lombok, Candi Prambanan dan Candi Borobudur di Jawa. Raja Ampat juga bagus di Papua Barat. Indonesia memiliki produk asli yang diminati oleh wisatawan asing dan dalam negeri. Contohnya, produk dalam negeri yang saya pakai yaitu batik. Saya memakainya setiap hari Kamis dan hari Jumat, tentunya dengan model yang berbeda. Saya suka makanannya. Kemanapun saya sempat pergi melancong ke negeri yang lain, tidak ada makanan yang seenak Indonesia. Bumbunya, rasanya itu sangat-sangat beda. Pernah saya pergi ke Eropa, itu sama sekali harus digantikan dengan tidak ada cabai. Cabai Indonesia itu yang paling mantap, paling saya suka. Budaya, adat, ruang lingkupnya, semuanya menurut saya menarik. Indonesia itu cukup beragam budayanya, karena di negara lain tentu belum tentu budayanya banyak seperti di Indonesia ini. Banyak hal yang menarik tentang Indonesia ya, tapi yang paling menarik itu alamnya yang luar biasa indah ya, pemberian daripada Tuhan. Tempat wisata yang potensinya luar biasa untuk kita kembangkan ya, alam yang indah sekali, mengagumkan. Mungkin dengan bekerja keras, saling menghormati perbedaan, menghargai dan mengutamakan dan menomorsatukan toleransi. Untuk memupuk jiwa nasionalisme, yang pasti kita harus bekerja keras, belajar yang giat untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Memupuk jiwa nasionalisme yang pertama yang pasti kita harus tahu kalau kita ini warga negara Indonesia dan kita ini berperan penting sekecil apapun itu, tapi kita berperan penting dalam pertumbuhan negara kita. Dengan cara memakai hasil produk buatan Indonesia, tidak menyebarkan ujaran kebencian, taati rambu-rambu lalu lintas, menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan, dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Nah, cara memupuk rasa nasionalisme kita terhadap bangsa kita Indonesia yaitu dengan kita menggunakan produk-produk dalam negeri. Untuk memupuk jiwa nasionalisme, yang paling saya soroti di sini adalah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Di situ menyatakan bahwa kita sangat membuktikan rasa cinta kita terhadap negara Indonesia. Untuk mewujudkan rasa nasionalisme untuk Indonesia maju, kita dapat memperkenalkan objek-objek wisata yang amat sangat terkenal ke luar negeri, tentunya untuk mendatangkan devisa negara. Cara memupuk, ya Indonesia punya sejarah yang panjang. 75 tahun itu bukan satu hal yang pendek. Saya suka dengan sejarah karena itu kalau saya melihat yang membuat saya tumbuh mencintai Indonesia karena sejarah yang panjang itu. Jadi ya dari situlah belajarnya banyak-banyak sejarah, di sanalah kita akan bisa ditumbuhkan rasa nasionalisme kita. Oke. Cara memupuk jiwa nasionalisme, yang pertama menurut saya kita harus bersyukur ya, karena kita dilahirkan di negara yang besar ini, di negara yang alamnya indah ini. Yang pertama harus ada rasa syukur itu. Yang kedua, pasti kita harus menemukan apa maksud Tuhan kita dilahirkan di negara ini, sehingga kita akan tahu apa yang harus kita lakukan untuk negara kita di masa kita sekarang ini, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan talenta yang memang Tuhan berikan buat kita. Saya pikir itu bisa membuat kita memupuk rasa nasionalisme dan kita menjadi warga negara yang benar-benar bisa memberikan untuk negara kita dan menjadi berkat buat tanah air kita.